Dalam video kali ni saya nak selesaikan masalah ni. Masalah handle bunyi krek-krek. Senang cerita nak settlekan masalah bearing dalam ni. So jomlah kita ke rumah Rizky. Let's go. Okey, kita dah sampai workshop. Kita makan dulu buat pengeras. Ada ayam gunting dengan takoyaki. Lepas makan baru start kerja. Ada gris tapi tak banyak tu sarang dia. Sumbatlah dulu gris, bumi minyak je. Lepas ni aku nak kau buat. Ini aku buat bawah je, kau buat atas lagi. Boleh, boleh. Boleh. Aku kalau malam-malam bagi aku garang sikit. Kelas-kelas. Orang lain pergi kelas lompat lah. Pergi kelas ni mekanik. Eh, kerti lompat je. Kena kerti tukar tiup. Alamak. Kau nak kat frame? Apa ketat lah? Tu lah, aku saya isa tu bengkok. Bengkok. Ni ada grease ke tak ada grease? InsyaAllah tak ada. Grease ke gam lah? Ada sound kan? Nanti kau edit lah ada sound. Kenapa? Apa salah? Takut jatuh kok terlantai. Sini ni ya kan? Balik. Tu kan? Masa buat tu, sentiasa pegang tu. Kau takut tiba-tiba jatuh. Tiba-tiba pegang tu ni. Yang ni jatuh, yang ni tu. Pok tu, kena pegang. Itu ada benda macam kerusi kan. Macam ni je lah. Pakai tangan. Expert. Okay, ni lah bearing. Dah itu maruat. Oh, rasa kasar ada pasir. Kasar ada pasir. So cuci lah. Paling cepat cuci petrol lah. Lepas tu kau spin bearing. Pusing. Spin kat luar. Spin. Maksudnya lagi zing. Semakin smooth. Okay, ni hasil cucian tadi. Bearing dah smooth. Petrol. Lepas saya basuh dengan petrol, kita basuh dengan isopropyl alcohol 99%. Jangan guna sanitizer, tak sama. Ada moisturizer. Kita dia nak bersihkan balik petrol. Okey, resipi seterusnya minyak mesin jahit single 24 titik. Okey. 2 3. Okay, dah bubur ni kita spin kan ni lagi. At least dengan video ni dia membantu orang. Cara nak servis headset very tanpa perlu beli baru. So next kita greasekan. Agak tak professional. Eh, lain macam eh. Weh, kes dia sini weh. Tapi tak keluar lagi lah kan? Tak tubik lagi. Something wrong. Dah buat sarai luar. Sarai luar ni. Macam mana boleh lekat dalam ni? Eh, tak pandai ada aku. Kita nak keluarkan benda ni. Melekat teruk kan? Serius expert. Dalam tadi, freezekan juga. Tak evenly. Yang curve tu belah bawah. Confident. Confident. Ha. Boleh eh? Boleh. Okay, second bearing yang dah diservis. Bearing tak apa, cucuk lah. Settle lah. Mudah. Spacer. Oh, no.
Bawa semua sini. Special. Semua. Kau letak yang carbon kat atas lah. Tak ingat tu. Bagi satu lagi. Ada beza. Kalau nak cantik, mesti ada sebab kau letak carbon ni. Gila semua lah kan? Gila semua lah ni. Dengar punya. Ah, alhamdulillah, settle lah. Terima kasih banyak. Oh, wow. Sama. Support ni. Banyak tolong. Tak ada ikut. Support Bro Rizky. Oh, kalau nak beli insurans, call lah. Nak bike basikal, jangan call. Jom, jom, jom. Baby, get it.